Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kampung Tok Ha sebenarnya, sama dengan ni Abang Azrul ni. Ini tokennya. Kita ada hajat besar dengan dia ni. Rupa-rupanya ada buah ini di sini. Ni, buah nak tunjuk. Atas tu. Buah mengkinang. Sini orang panggil buah piah ataupun buah piah. Dah berapa tahun ini ni Abang Azrul? Lebih kurang dalam 50 tahun. 50 tahun ya. Sebab ni kira moyang saya. Moyang dah 3 generasi. Betul. Ya, moyanglah daripada cerita mak dulu, tok dia lah yang tanam pokok. Ya gitu. Buah ni memang saya cari dah sebenarnya lama dah. Dah 40 tahun lebih sebenarnya mencari buah ni. Dulu kecil-kecil sangat dulu. Betul. Biasa makan. Macam mana cara makan ini, Mak? Kena ketuk dulu. Ketuk dulu. Kalau ikutkan saya pun tak pasti kan, tapi kalau ikutkan macam tu lah. Gitu. Empah-empah dulu . Bagi dia gebu . Betul. Okey. Kemudian bila dia maksudnya yang cukup masak, yang cukup matang, cukup masak, dia jatuhlah ke ni. Betul. Digugurlah. Nanti kita akan kutip tu ada tu ya. Tu dia. Mata. Ni dia. Kulitnya keras . Kulit keras, dalam isinya dia ketuk-ketuk-ketuk, kemudian dia akan gebu seperti ubi lah. Warna kuning-kuningan. Lepas tu rasanya lemak-lemak manis lah. Macam avocado, avocado hutan ni lah. Ada avocado hutan ni. Bareh. Ni kemah ni. Banyak juga gugur tu. Tapi nanti kita ketik . Boleh, tak masalah. Terima kasih ucapkan kepada saudara Azrul ni. Okey. Macam orang zaman batu pula lah. Sampai dia pecah lagi ni. Ini isi dia ni. Biji dia besar. Sebenarnya biji dia ada kekacang dalam dia. Kalau kita jemur cukup lama, kita boleh makan. Ini lah isi dia. Dia akan gebu macam ubi. Bau dia ada aroma khas dia. Teringat zaman dulu. Betul. 40 tahun lebih lah. Betul. Di sini ada upeng. Hebat. Wah, piah. Piah. Okay. Itulah dia pokoknya. Dah puluhan tahun. Kemudian daun-daunnya. Itu dia berbunga pula ya, yang halus-halus tu. Oh gitu. Dia tak bermusim lah juga ya. Oh gitu. Isi dia kekuning-kuningan. Gebu, lehek sebenarnya. Manis. Dia macam seperti, lebih kurang macam seperti keledek rebus. Keledek bakar. Biji dia. Dah. Ada orang kata tanam tak hidup. Tak tahulah. Tak tahu cara macam mana nak tanam. Tapi kalau dia jemur, dalam dia ada jenis kacang dalam dia tu. Kita tengok. Kerah kan? Yalah, mari kita semai nanti. Ini buah mengkinang. Buah piah atau pioh. Orang Kelantan besut panggil lah.
Terima kasih kepada Cikgu Awi di SMK Kuala Besut kena beritahu ada pokok ni di Tuas, dan terima kasih terutamanya kepada tuan punya Cik Azrul yang bagi buah ni, buah mengkinang.